Bupati Sukoharjo usai mengikuti kirab HUT Sukoharjo ke-68 mengatakan, saat ini pembangunan Pasar Soekarno tahap kedua telah dimulai. Namun proses pembangunan pasar tahap kedua ini ditentang oleh PT Ampuh. Pasalnya, Pemkab Sukoharjo dituding belum melunasi sebagian besar biaya pembangunan pasar. Menanggapi hal tersebut, Bupati mengancam segera melaporkan PT Ampuh jika terus mengganggu proses pembangunan pasar tahap kedua ini. Secara terpisah, manajer teknik PT Ampuh Sejahtera, Aji Yono, membantah jika pihaknya menghalangi proses pembangunan pasar yang mangkrak lebih dari 3 tahun ini. Pihaknya hanya menginginkan agar Pemkab membayar seluruh biaya yang saat ini masih belum dibayarkan Pemkab sebesar 5 miliar rupiah. Sukoharjo, Jawa Tengah, Iwan Iswanda, Adi TV.